me and not this one, not this one, this one, and him, and we are the earth. Jadi guys, hari ini gue akan sedikitnya pamer akan salah satu sepeda. Ini trennya sih mungkin udah gak ke arah sepeda guys, tapi lebih tepatnya ini gue pengen apa nih, daripada mubazir kali ya. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu konten kita di Earth, bahwa kita di sini juga pernah mengkonsentrasi dalam perakitan sepeda. Nah, ini dia salah satu sepeda rakitan gue, dan tentunya ini silent build banget, yang sampai akhirnya ini sepeda sudah jadi dan bisa banget di display di dalam showroom kebanggaan kita semua di manca negara Indonesia internasional. Apa gue panjang banget sih. Pokoknya intinya ini sepeda yang gue udah rakit, udah kurang lebih berapa lama ya kita ya? 2 bulanan kali ya? 2 bulan sampai dengan 3 bulan guys, karena menunggu spare partnya, dan tentunya ada beberapa part yang kita custom. Ini bener-bener handmade banget ya. Nah, tentunya apa? Kita akan bahas sepeda ini dari wilayah atas sampai dengan bawah sampai dengan tuntas. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah pembahasan soal rangka guys. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah rangka sepeda yang kalian bisa temukan, biasanya tuh namanya mini velo guys. Dan tentunya ini mini velo yang bermerek Tsunami. Bukan Tsunami ya, bukan banjir ya, bukan tsunami di pantai, enggak bukan. Tapi ini emang mereknya tuh Tsunami guys. Dan tentunya kalau kalian bisa lihat, ini juga made in Japan. Tentunya ini JDM banget. Yang bisa dibilang dia itu pabrikannya mengeluarkan ukuran ada small, ada medium, ada yang normal gitu guys. Tapi berhubung gue demen banget yang namanya sepeda tuh mini alias kecil, dan sebelum ini gue juga udah punya sepeda yang pernah gue rakit berbasic mini velo yang parkirannya tuh di atas mobil Mini Cooper gue. Nah, topiknya seperti apa dan tampilan seperti apa mungkin nanti kita masukin aja di footage kali ya. Dan ini adalah rakitan kedua gue secara pribadi yang mengikuti zaman sampai akhirnya dompet jebol guys, aduh. Jadi ini sepeda yang bisa dibilang kecil tapi memakan konsentrasi, dompet, ya segala macam lah, otak juga kepikiran dah pokoknya. Dan tentunya ini kalau kalian bisa lihat, ini rangka menggunakan Tsunami ukuran small, yang bisa dibilang ini ringan banget guys, nggak kalah ringan dengan sepeda lipat sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini juga dari wilayah atas, kita melihat bahwa ini stangnya gue pasang karbon guys, jadi udah enteng banget. Dudukan seat force juga gue pasang karbon, jadi temanya sepeda ini yaitu bahan yang bermaterial apa nih, polish ya alias alloy, ketemu dengan nuansa-nuansa karbon sampai akhirnya terakhir seperti ini. Dan tentunya kalau stang sendiri ini udah model-model road bike guys. Road bike itu sepeda balap yang banyak banget dipakai di Indonesia, yang kalian bisa lihat di ibu kota besar, dan harga sepedanya 3 digit. Amazing. Jadi kalau di sini gue bikinnya tampilannya tuh kayak sepeda RB tapi cebol ya. Cebol guys, alias bantat. Jadi ini kecil banget menurut gue, dan dengan postur badan gue yang tinggi, yang gak terlalu tinggi, bisa dibilang bapuk gue. Jadi ini sepeda tuh kelihatannya tuh lucu banget menurut gue. Menurut kalian gimana, boleh aja komen di bawah. Dan tentunya ini yang gue tebus agak sedikit mahal dan amazing, yaitu nih gear setnya guys. Jadi gear set juga gue menggunakan Shimano guys. Kalau kalian bisa lihat, gue langsung bisa pastiin bahwa Shimano adalah merek gear set yang bikin sepeda itu jadi enak guys. Kenapa gue bisa ngomong sedikit lebih enak di masalah Shimano di gear setnya? Karena emang gear set adalah salah satu faktor yang sangat penting kalau kalian mau ngerakit sepeda dipakainya nyaman dan perpindahan giginya enak. Jadi itu kalian tuh pakai Shimano udah pasti fix, keren banget. Nah, lanjut lagi kalau di wilayah detail-detailnya seperti yang gear set tadi gue udah sebutin, handle setnya semuanya itu menggunakan Shimano, dan stang-stang seat force dan joknya juga ini udah
menggunakan Super Legera guys. Kalau dilihat dari belakang juga gue kasih apa nih, brake lampnya ya. Brake lampnya tuh jadi kayak lampunya GTR kalau nggak Ferrari California guys. Jadi keren banget dan futuristik banget. Dan tentunya ini untuk mengasih tahu kalian masalah gear set Shimano, ini bukan Ultegra, enggak guys, itu gue nggak punya uang sih, amit-amit sih nggak punya uang. Tapi gue kayaknya nggak rela gitu, kayaknya bukan, gue tuh pesepeda yang handal dan emang hobi gue antusias di sepeda, enggak. Tapi gue lebih senengnya kalau di sini ya itu bermain berwilayah fashion tapi berfungsi. Sampai akhirnya gue masukin Shimano 105. Shimano 105 tuh ya seenggaknya tuh nggak yang jelek banget, tapi nomor 3 dari Ultegra. Yang kedua tuh tipenya apa dan ketiga tuh 105. Jadi gue pasangin Shimano dan tentunya sudah tertempel dengan sangat baik menggunakan ukuran gear set yang bisa dibilang bukan yang gede alias kecil, biar sepeda ini tuh enteng tapi tidak mengejar top speed. Anjay, ya kan? Lanjut lagi, gue hub juga ini nih udah menggunakan jangkrik. Jadi kalau kalian mau denger nih, suaranya cukup nyaring guys, dan di telinga tuh enak banget ya. Jadi ini juga faktor kedua menurut gue, kalau hub itu harus yang, bukan hub sih, lebih tepatnya apa nih, ya masih, ya hub set, gear set ya gitu ya. Pokoknya wilayah perjangkrikan lah udah. Ini nih enak banget yang menurut gue, dan tentunya kalau kalian mau lihat juga di sini, ini gue menggunakan hub bermerek Raze guys. Jadi ya bisa dibilang masih cukup ya oke lah untuk dibeli, pantas banget. Apalagi warnanya gold yang bisa membikin ini sepeda tuh dari tampilannya secara colorway itu mantep banget guys. Jadi colorway-nya kena banget. Nah gue gak tahu nih guys, gue ucapin sorry dulu karena gue bukan orang pemain sepeda yang sampai detail banget. Cuman gue di sini kegayaan doang gitu. Gue pengen sepeda ini tuh ya udahlah, karena hasil kerja keringat gue, hasil gue mengkarya apa ya, ibarat kan kayak uji coba gue juga sih guys di sini, ilmu gue dipertaruhkan di sini sampai akhirnya ini sepeda sudah terpakai gitu dan tentunya terpajang di showroom. Nah ini kalau wah pokoknya nggak tahu deh guys, gue bingung mau present sepeda, gue bingung, bukan bidang gue kayaknya mah. Tapi ini kalau di handlenya lagi, stepnya ini menggunakan Rock Bros karena berbentuknya ini slim banget. Tapi nggak tahu nanti ke depan mungkin gue akan ganti tipe yang bisa dilipat guys dan membuat si pedal ini tuh jauh lebih apa nih, lebih portable ya, bisa diangkat-angkat kemana-mana. Sedangkan kalau kayak sekarang tuh agak sulit mau dinaikin ke atas mobil atau apa, demi keselamatan gue harus ngelepas baut di bawah. Tapi kalau untuk bentuknya gue yakin ini keren banget dan udah cukup oke mereknya ya. Jadi lanjut lagi di masalah ini gue juga pakein Matrix mereknya. Ini udah apa, karbon juga. Gue ngeliat motifnya karbon, bentuk nomor 2, yang penting material dulu, yang penting karbon. Sampai akhirnya ini tempat botol minumnya sendiri gue tanam di sini, yang membuat sepeda ini tuh nggak kosong di tengah alias agak penuh di tengah gitu ya. Lanjut lagi, ini dia yang menurut gue tuh si paling-paling lah yang membuat sepeda ini tuh mungkin menarik. Mungkin di luar sana kalau merek yang merek velg ya tepatnya ya, itu yang diciptakan pabrikan, mungkin finishingnya itu sudah ada yang karbon kotak-kotak guys. Tapi di sepeda mini velo gue yang satu ini bisa dibilang ini adalah velg palang 3. Ini kayaknya velg BMX guys, sampai akhirnya gue gak bisa pasang rem depan. Nih masih blong. Kenapa gue gak mau pasang rem depan? Karena rem menurut gue udah sangat cukup di wilayah belakang. Lagian kita gak nyari yang namanya kebut-kebutan. Tapi looks-nya gue beli velg palang 3 BMX ini, sampai akhirnya gue forge karbon sendiri dan tentunya hasilnya seperti ini. Ditambah lagi gue bikin tire bomb ukuran sepeda custom, ada tulisannya logo kita di sini Earth. Jadi menurut kalian kombinasi fitmentan ban seperti ini dan kaki-kaki yang seperti ini oke banget atau enggak, boleh komen di bawah. Untuk suhu-suhu sepeda tolong jangan hujat ucapan gua, karena emang bener-bener ini gua iseng doang alias gua pengen coba-coba sampai akhirnya kerakit juga sepedanya satu ini. Dan
Ya mudah-mudahan kedepannya ada yang mau ngejokiin alias pakai sepeda satu ini. Tapi kayaknya sih bau-baunya sih akan ada yang mau naikin sih. Gitu bocorannya itu aja guys. Nah, kalau kalian lihat dari secara keseluruhan guys, gue nggak tahu kenapa kayak dulu zaman era fiksi guys. Fiksi itu, wah udah fashion banget lah. Pokoknya kalau siapa yang bermain fiksi itu pasti anak fashion, anak desain, anak seni itu pasti main anak fiksi. Nah, sampai akhirnya gue tuh rela-relain membelangkan beli 2 set velg sampai akhirnya gue pakai cuman salah satu sisi itu agar bentuknya tuh belang, belakang jari-jari, depan palang. Nah, ini yang akan apa nih, membikin mungkin dari segi looks-nya tuh makin atraktif alias aneh. Apalagi nanti kalau ketika sepeda ini berjalan di jalan itu pantulan cahaya putaran bannya tuh akan kelihatan banget berbeda. Jadi ini sepeda aneh tapi nyata gitu guys ya. Gue gak tahu sih harus komen apa lagi. Yang jelas ini sepeda udah selesai dan patut banget gue present dan kasih tahu kalian untuk mengajak kalian tolong komen rakitan seperti ini proper atau enggak gitu, karena gue sendiri buta banget yang namanya sepeda guys. Mungkin di sini adalah yang udah pemain-pemain sepeda tuh mahal-mahal kayak ya Sally, mau dari Pinarello atau Trek atau ya apapun lah yang sepeda Brompton tuh. Itu yang sepeda mahal, kecil-kecil, mahal banget, tamam, mahal banget. Pusing gua. Pokoknya gitu, mungkin hari ini gua gak bisa terlalu panjang lebar untuk menyebutkan speknya tuh ukuran berapa-berapa aja. Karena gua di sini jujur ya, gua gak yang nanya, ini nih bentuknya seperti ini nih, warna seperti ini, speknya berapa? Enggak, kalau gue kebalik di sini, gue campur adukin aja. Yang penting bentuknya keren, warnanya colorway-nya masuk sesuai dengan selera gue dan tema gue merakit sepeda satu ini. Jadi, this is it, selesai. Dan tentunya guys, kalau buat yang kalian mau karbon-karbonin benda-benda seperti ini, kalian bisa langsung kontak aja di Instagram kita @earth_garageandstore, karena di sini emang kita tuh bisa ngarbon sebenarnya, tapi nggak terlalu diekspos juga. Sampai akhirnya ini percobaan kesekian kali kita. Dulu jujur gue pernah nge-wrap karbon satu rangka sepeda, tapi nggak gue ekspos. Nah, kenapa? Karena ya dulu gue kayaknya belum ngerasa layak dan bisa gitu proper membikin karbon proper tuh, gue masih tanda tanya, masih takut. Sampai sekarang akhirnya kita bisa anggap bahwa rakitan satu ini melalui velg yang bisa dibilang ini sulit banget, perlu kekreatifan khusus, keterampilan khusus, kerapihan yang maksimal, quality-nya, ceknya juga harus maksimal, detail banget, sampai akhirnya ini udah selesai dan it's working guys, sampai terpasang semua, kerakit semua sepeda karbon mini velo gua satu ini. Mungkin gue ingetin ke kalian, kalian bisa cek di Earth Garage and Store untuk pengerjaan karbonnya sendiri, dan tentunya kalau pengecetan masih di seperti sebelum-sebelumnya, magic paint kita, kalian boleh cek aja langsung di Instagramnya @earth_premium, karena di situ kita banyak banget lagi proyek-proyek perakitan cat restorasi, dari mulai permotoran, persepedaan, pervespaan, tadi masuk ke motor, tapi ini mobil juga kita lagi banyak banget proyek di sini. Oke, mungkin untuk lebih lanjutnya kalian boleh cek langsung detail di Instagram gua. Ada 7 link di link deskripsi dan tentunya 8 sekarang guys. Kenapa? Karena yang terakhir kita bikin adalah kalian boleh cek dulu @the_space. The Earth Space itu adalah tempat kita di sini biar bisa ngopi-ngopi santai, hangout, kumpul-kumpul anak otomotif entusias dan tentunya anak-anak seni. I welcome you guys to come to my place, our place ya. Jadi lokasinya itu di jalan apa nih, menuju luar kota kali ya, bypass ya, Brigjen Darsono 152 Cirebon, Jawa Barat. Jadi buat kalian yang otomotif entusias, coffee entusias, pokoknya art entusias dan everything, ya gak cuman itu, pokoknya intinya mah kalian semua boleh datang. Jangan cuman cek, langsung check out guys, gitu intinya. Oke, dan tentunya di belakang sini juga gue official ngasih tahu bahwa store kita juga udah 60% terisi jadi, dan tentunya barang-barang di sini juga kita 100% legit guys alias orian, dan tentunya kita bisa buktikan setiap transaksi kalian bahwa barang-barang kita yang jual di sini itu 100% legit. So stay tune aja. Oke, mungkin hari ini gue nggak bisa panjang lebar lagi karena kayaknya gue nggak detail banget sih nge-present sepedanya sebenarnya, karena gue sendiri juga kalau
ngerakit dengan siang rakit sepeda ini. Ah, ini ukuran berapa? Gua enggak tahu. Gua enggak tahu, bener-bener gua enggak tahu. Yang penting warnanya bagus, tampilannya bagus. Udah terpasang, bisa. Oke, selesai. Done. Oke, mungkin hari ini Mini Velo Carbonized by Earth Auto Concept Cirebon segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth, guys. Bye bye.